Usai libur panjang, seluruh siswa di Kota Makassar mulai masuk sekolah Senin kemarin. Seperti yang terjadi di SD Pertiwi dan SD Ikip Makassar, tidak hanya siswa, hari pertama sekolah juga diramaikan dengan kehadiran orang tua yang mendampingi anak mereka masuk sekolah, terutama siswa yang baru pertama kali bersekolah. Di SD Pertiwi Makassar, sejumlah guru berbaris menyambut kedatangan seluruh siswa mereka di hari pertama sekolah. Sementara itu, siswa pun mulai mencari kelas dan bangku untuk mereka tempati. Alhamdulillah, hari ini hari pertama sekolah di SD Pertiwi, suasananya seperti